Beginilah keseruan konser hari pertama girl group Blackpink bertajuk Born Pink Jakarta di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada Sabtu 11 Maret 2023. Para penggemar memenuhi GBK dan menyulap stadion itu menjadi lautan manusia berwarna pink atau merah muda. Blackpink menghentak Jakarta dengan lagu-lagu mereka, mulai dari How You Like That hingga As If It's Your Last. Berikut sederet momen yang terjadi pada konser Blackpink hari pertama. Sebelum konser dimulai, gerimis sempat mengguyur stadion utama GBK, dan penyelenggara acara pun sudah mempersiapkan jas hujan. Lalu pada 19.30 waktu Indonesia Barat, hujan pun berhenti, dan konser itu disambut dengan para penggemar Blink berteriak Blackpink in your area. Jennie, Rose, Jisoo, dan Lisa membuka konser dengan menyanyikan lagu How You Like That, Pretty Savage, dan Whistle. Mereka pun memperkenalkan diri satu persatu di atas panggung, yang membuat para penggemar terus berteriak. Rose lalu mengenang kedatangan Blackpink 4 tahun lalu di Jakarta, sebelum berlanjut menyanyikan lagu-lagu lainnya. Ia pun bersyukur karena bisa disambut dengan antusias, sambil melihat ke arah penonton yang menjadi lautan pink karena light stick-nya. Hingga akhirnya Blackpink menyanyikan beberapa lagu seperti Tolly dan Pink Venom. It's been about 4 years since we've been here. We've been here before with you guys. So it feels surreal to be back. Di waktu yang sama, Blackpink sempat beristirahat sejenak di atas panggung dengan berjongkok. Lisa dan Rose pun mengatakan kepada penggemarnya bahwa malam itu Jakarta terasa sangat panas. Rose dan Lisa juga sempat mengibas-ngibaskan tangan ke rambutnya, yang menandakan bahwa mereka benar-benar merasa kepanasan. Meski begitu, mereka mengatakan panasnya tidak hanya karena cuaca, melainkan juga energi para Blink yang hadir. Jennie, Rose, Jisoo, dan Lisa juga diberi kesempatan untuk tampil solo satu persatu di atas panggung, namun tali baju Rose sempat terlepas saat ia tampil solo. Momen itu membuat penggemar histeris, dan insiden itu pun tidak membuat Rose menghentikan penampilannya. Penampilan keempat member pun berakhir sebelum pukul 21.30 waktu Indonesia Barat, dengan lagu As If It's Your Last sebagai penutupnya. Kalau sahabat kompas.com gimana nih? Ada Blink juga nggak di sini? Tulis di kolom komen ya!